Hai, hari ini saya nak share experience saya jual kereta melalui carsome.my di mana saya dapat jual kereta tu dengan harga RM8,150 lagi tinggi daripada apa used car dealer offer kita. Jadi kereta ni bukan kereta saya, sebenarnya kereta ahli keluarga di mana dia ada dua orang anak dan expecting lagi seorang. Jadi kereta biasa dah tak cukup besar untuk family dia yang tengah berkembang, dia nak ambil satu MPV. So kereta yang nak dijual ni adalah Volkswagen Golf, bukan GTI, tapi Volkswagen Golf biasa 1.4 liter turbo dengan ESG gearbox. Loan dah habis bayar, memang sedap bawa kereta ni, dia tak pernah bagi owner dia apa-apa masalah besar. Memang sedap. Kalau saya ada duit, memang saya beli terus dari dia. Tapi malangnya saya tak ada duit cash masa tu untuk beli kereta ni. Jadi saya tolong dia jual je melalui Carsome dan saya buat video ni. Okay, kalau kita nak jual kereta kat Malaysia, sebelum ni ada dua cara je. Cara pertama ialah kalau kita jual direct kepada used car dealer, ataupun kalau kita nak beli kereta baru, misal kata Honda atau Mazda, kita pergi showroom, kita cakap kita nak trade in kereta kita, kereta lama kepada kereta baru lah. Jadi apa yang dia buat ialah dia call used car dealer, kawan-kawan used car dealer dia, untuk bagi kita satu price. Ini adalah cara paling senang untuk kita jual kereta, tetapi juga adalah harga yang paling rendah untuk kita jual kereta kita juga. Option yang kedua untuk cara jual kereta adalah jual sendiri online. Misal kata owner selalunya tangkap gambar kereta dan iklankan dekat Facebook, dekat Mudah, dekat Carousel. Dan harap-harap ada orang yang call. Jadi kita layan-layan-layan, test drive, layan-layan. Bila dua-dua pihak dah agree, yang pembeli tu kena fikir macam mana dia nak bayar, cash ke, dia nak ambil loan ke. Dan kita sebagai pemilik nak tukar nama tu daripada nama orang baru, kita kena pergi buat car inspection dekat Puspacorp, kena beratur. Kalau kita tinted cermin, kita kena keluarkan, baru kita pergi inspect. Jadi proses dia agak leceh. Tapi untuk orang yang memang betul-betul nak duit ekstra, dia kenalah buat option nombor 2 ni. Jadi untuk kita orang pula, kita orang memang tak nak kena kencing dengan used car dealer. Pada masa yang sama, kita juga tak ada masa nak melayan kerana pembeli. Sebab kadang-kadang leceh nak layan dia orang ni, kadang-kadang buang masa, penat aja kan. Jadi saya pun pergi online, check apakah solution yang ada. Jadi saya terserempak dua company ni, nama dia MyTukar dan Carsome. Dua company berbeza tapi dia buat benda yang sama, iaitu dia adalah cara baru untuk jual kereta kita, yang di mana dia dapat settlekan masalah yang saya tak nak hadapi untuk jual kereta sekarang. Iaitu dia potentially boleh jualkan kereta kita pada harga yang lebih tinggi daripada apa yang trade-in value, dan juga pada masa yang sama kita tak perlu deal dengan end user. Jadi apa MyTukar dengan Carsome ni, dia adalah dua company yang buat benda yang sama. Konsep dia agak genius. Langkah pertama adalah kita contact dia, kita contact Carsome atau MyTukar, tak kisah. Kita bawa kereta kita pergi mana-mana branch yang dia ada yang paling dekat dengan kita, dan dia akan buat inspection. Bila dia lepas dia dah buat inspection, langkah kedua ialah dia akan offer kita direct buy price. Maknanya dia bagi kita satu harga kalau kita jual direct kepada dia terus. Kalau kita tak happy dengan jumlah yang dia bagi tu, kita boleh masuk ke langkah ketiga, iaitu kita boleh masukkan kereta kita kepada online bidding platform dia. Online bidding platform ni di mana semua used car dealer satu Malaysia akan bid untuk beli kereta kita. Jadi ada potensi untuk harga kereta kita dijual pada harga yang lagi tinggi daripada apa yang used car dealer nak trade direct kepada yang kita. Jadi sepanjang proses ni kita tak perlu bayar apa-apa, kecuali lah kalau kita ada bidder dan kita setuju dengan harga bidder tu, baru kita jual kereta tu dan kita bayar processing fee. Jadi processing fee untuk Carsome dengan MyTukar lebih kurang je RM500. Bagi saya, untuk diorang settlekan semua benda ni, RM500 agak murah. Tapi pada masa yang saya jual kereta pakai Carsome, dia ada promotion, harga dia RM200.5 je processing fee. Saya akan cerita kejap lagi. Jadi konsep memang best, memang genius saya rasa. Okey, jadi langkah pertama saya, sebelum saya contact ni, sebagai penjual kita kena tahu harga kita sebenarnya berapa. Saya pergi dulu ke Mazda showroom sebab owner ni nak beli Mazda baru sebenarnya. Lepas tu kita tanya, kita nak trade in Golf lama kita ni. Jadi berapakah yang kita boleh dapat dari Golf lama? Jadi salesperson tu pun pergi belakang, dia call kawan car dealer dia. Lepas tu dia datang, dia bagi kita price. Okey, kita boleh ambil kereta ni dengan harga RM45,000 sahaja, dia cakap. Saya rasa agak rendah price tu. Jadi saya balik rumah, saya pergi tengok dekat mudah.my, kita tengok kereta Golf 1.4 yang sama, spek sama, tahun yang sama, berapakah listing price yang diorang letak kat online. Jadi saya check secara purata harga listing price Golf 1.4 liter turbo pada tahun 2013 lebih kurang average RM57,000. Jadi kalau kita nak kira lah berapakah untung profit margin, kalau lah kita trade in kereta kita dekat used car dealer, dia ambil RM45,000.
tapi dia boleh jual, kalau kita tengok online, lebih kurang RM57,000. Jadi beza tu berapa? Lebih kurang RM12,000. RM12,000 tu dia adalah margin untuk dia repair apa-apa dan dia nego-nego sikit dengan pembeli, dan itulah dia punya profit margin. Bagi saya, profit margin memang gila-gila besar. Mungkin RM10,000 dia punya untung. Obviously, kita nak jual kereta kita sedekat dengan average listing price tu yang boleh, iaitu RM57,000. Tapi secara realistik, kita tahu kita takkan jual yang lah RM57,000. Mesti ada nego-nego sikit kan. Jadi bagi kita, kita tak nak RM45,000 tu minimum, tu floor price. RM57,000 tu top price. Jadi berapakah harga tengah-tengah kita ni yang kita patut aim? Harga yang sesuai jual, bagi pendapat saya, adalah daripada RM50,000 ke RM55,000. Bagi saya adalah satu range yang logik dan fair untuk kita. Sekarang kita dah tahu berapa price yang kita nak aim untuk jual kereta ni. Saya pun contact MyToKar dan Carson. Tapi saya start dengan MyToKar dulu. Saya call MyToKar, cakap saya nak buat inspection. Saya duduk KL, tempat yang paling dekat adalah di Cheras, iaitu di Selangor. Jadi disebabkan keadaan COVID sekarang, saya tak boleh rentas daerah. Dia cakap tak apa, dia ada satu solution di mana inspector tu datang naik motor pergi inspect kereta kita kat rumah. Jadi dia pun datang, lepas tu dia inspect kereta. Seorang je yang datang. Semua proses ni ambil masa lebih kurang 20 minit macam tu. Saya borak-borak dengan dia kejap, lepas tu saya duduk tepi, kasih dia di inspect kereta tu. Bagi pemerhatian saya, dia punya inspection ni 98% visual saja. Maknanya dia bawa lampu suluh dengan phone dia, dia tangkap-tangkap gambar suluh-suluh, macam tu je dia punya inspection. Dia tak ada test drive sangat pun. Benda yang dia check ialah dia masuk kat driver car tu, dia pasang enjin, lepas tu dia tengok odometer. Kereta ni dah berapa kilometer jalan. Lepas tu dia guna flashlight, dia pergi suluh-suluh dekat dalam aircon punya van tu. Tak tahulah dia nak check apa, mungkin nak tengok mole ke tak mole. Lepas tu dia pergi buka bonet enjin, lepas tu dia pergi belik-belik kat dalam tu pakai dia punya flashlight. So dekat bagi enjin, tempat yang paling lama dia inspect lah. Tapi saya perasan dia tak adalah pergi tengok dekat bawah undercarriage, dia tak tengok. Dia tengok dekat dari atas kat enjin macam tu je. Bila dah selesai enjin, dia masuk pula dekat kerusi belakang, lepas tu dia check interior, keadaan okey ke tak, koyak ke tak, cushion okey, dengan headlining dia tengok sekali. Lepas tu dia keluar balik, dia pergi tengok body panel. Body panel ni ada kemek ke, ada cala ke, yang mana ada sikit tu dia suluh-suluh tengok angle, dia tangkap gambar. Last kali dia test drive. Tapi dia test drive kejap ke? Saya park kereta dekat tepi jalan. Dia test drive, dia bawa hujung jalan ni, lepas tu dia buat 3-pointer, dia patah balik. Habis. Macam tu je. Jadi saya pun tak tahu boleh consider tu sebagai test drive ke tak. Tapi lepas tu dah habis. Dia balik, dalam sehari lepas tu, rep MyToKar, dia akan WhatsApp saya, dia kata, okay, kita bagi direct selling price RM46,000. Jadi masa tu saya macam kecewa sikit, sebab RM46,000 ni beza RM1,000 je dengan kalau kita trade in dekat used car dealer. Lepas tu dia tanya, nak tak kita bid dekat dia punya platform? Dan pada masa tu saya tak jawab sebab saya nak compare direct price dengan custom pula. Jadi kemudian saya call pula dengan custom. Jadi saya cakap saya nak buat inspection. Tapi kali ni untuk custom saya tak nak dia datang. Saya nak pergi ke branch dia sebab saya nak tengok branch dia macam mana dia inspect kat tempat dia betul-betul. Saya duduk KL, ada pula branch dia dekat Setiawangsa. Masa tu kita tak boleh travel sangat sebab ada banyak roadblock COVID ni. Jadi diorang secara automatik dah bagi saya surat MITI. Surat MITI ni kalaulah kita sangkut dekat roadblock, polis tanya kenapa jalan-jalan, kita boleh ada surat yang mengatakan kita ni ada urusan bisnes nak cuba jual kereta dekat Carsem. Ini dia punya surat MITI semua. Jadi bagi saya ni adalah customer service yang bagus lah. Bila saya datang tu, saya agak surprise sebab tengok dia punya branch tu memang modern dan sangat professional. Bila saya jumpa dengan orang yang melayan saya kat situ, dia pun terangkan kat saya apa proses dia, sangat baik dan professional. Jadi dia bawa kereta saya ke parking lot dekat bawah, di mana dia ada satu area dekat parking lot Aeon tu, dia dah mungkin dah sewa kot, dijadikan tempat untuk inspection custom. Proses inspection custom ni lebih kurang je dengan MyToKar, tapi saya dapat nampak ada beberapa benda yang berbeza inspection custom berbanding MyToKar. Di custom, sekurang-kurangnya ada 2 inspector yang tengok kereta tu, padahal masa MyToKar ada seorang je yang datang. Jadi proses sama, dia orang pun ada flashlight kecil dengan tangkap gambar pakai phone aja. Itu je, dia belik-belik-belik. Semua proses ni ambil masa yang lagi lama. MyToKar dia inspect kereta tu lebih kurang 20 minit, tetapi dekat Carsem dia inspect lagi lama, lebih kurang 45 minit. Dan dia orang test drive kereta tu lagi lama. Tapi kereta tu masih dekat parking lot tu, dia tak bawa keluar pun. Tapi dia pusing kat parking lot tu lebih kurang 3 kali. Okay, bila inspection dah habis, inspector tu suruh saya naik balik ke office, tunggu dia kejap. Bila dia naik atas, dia masuk dalam office, dia pergi upload semua gambar dia, lepas tu dia buat phone call, mungkin kepada kawan-kawan car dealer dia. Bila dah siap semua, dia jumpa saya kat luar, kat tempat lounge. Lepas tu kita duduk kat satu meja, lepas tu dia kata, okay, keadaan kereta semua cantik, ada ni sikit. Direct price kami adalah RM45,000, dia kata. Jadi saya tak happy masa tu sebab RM45,000 ni, satu, sama je harga dengan trade-in price kat used car dealer, dan dua, harga dia sebenarnya RM1,000 lagi murah daripada apa MyToKar nak bayar kat saya. Jadi saya tak apa-apa happy. Saya dalam otak saya dah macam,
aduh dah boring lah benda ni. Ingatkan ni satu solution baru tapi sama je, lebih kurang je price dia kan. Tapi dia kata, tak apa, encik boleh try kita punya bidding ni, mungkin boleh dapat harga lagi tinggi. Jadi saya pun masa tu dah macam give up sikit, tapi ada beberapa benda yang dia cakap kat saya buat saya continue untuk bidding dengan dia. Iaitu yang pertama, dia cakap kalau kita agree untuk bidding, dia boleh set up kereta saya ni besok pagi. Jadi bidding session tu sekejap je, 1.5 jam je. So dalam 1.5 jam tu orang akan bid. Kalau tak ada orang bid, maknanya dia kena release lagi sekali, tapi dia kurangkan price sikit, lebih kurang 5-10% turun harga setiap kali dia release untuk bidding. Tapi kalau ada orang bid, dia akan bagi tahu kita ini adalah final bid price yang dia boleh dapat, adakah kita setuju atau tidak. Kalau kita tak setuju, kita tak nak jual, kita tak ada apa-apa bayar apa-apa. Tetapi kalau kita setuju dengan harga tu, baru kita bawa kereta tu masuk, kita jual dan kita bayar fee dia RM250. Baru bayar fee dia RM250 kalau kita bawa kereta tu dalam masa 2 hari. Kalau lebih 2 hari, kita bayar RM500. Jadi bagi saya, tak ada risiko langsung. Saya kata, okey, tak apa, settlekan. Jadi dia cakap, berapakah starting listing price kita nak letak? Sebabkan saya dah buat research tadi, saya nak start RM50,000. Saya rasa fair. Dan kita pun nak jual kereta ni cepat. Jadi besoknya, dia set upkan bidding tu untuk saya. Semua saya tak perlu buat apa-apa. Dan dia bagi saya SMS sebenarnya. Dalam SMS tu ada satu link, boleh tengok kereta saya tu di bid live oleh semua used car dealer kat Malaysia. Malangnya saya terlupa nak tengok phone saya masa tu. Jadi saya terlepas waktu dia live bidding. Tapi kalau saya dapat tengok, memang best. Pada hari tu, pukul 12 dia start bidding. Sampai pukul 8 tu, dia call saya, kata, bang, kita dah ada bidder dan bidding price tu harga lagi tinggi daripada kita list, iaitu RM53,400. Wah, masa tu saya dah happy lah, sebab saya listing RM50,000 je. Jadi sekarang dapat RM53,400. Betul-betul dekat ngam-ngam tengah-tengah saya punya jangkaan harga kereta tu boleh jual. Saya pun happy. Saya call owner kereta, kata okay, accept. Lepas tu saya bagi tahu custom, okay, kita accept price ni, apa next kita kena buat. Jadi dia kata, okey, bawa kereta dalam masa 2 hari, bayar 200 setengah aje. Kalau lebih 2 hari, jadi 500. Jadi saya cakap dengan owner kereta, okey, besok juga kita bawa kereta tu. Jadi apa barang yang kita kena bawa adalah satu Grand Original. Kunci kereta 2 set yang datang dari kilang. Pemilik kereta tu, iaitu siapa dia yang nama dia atas Grand tu kena datang. Dengan IC dia, original kena bawa. So, 4 benda ni. Jadi bila kita sampai, owner masuk dalam bilik, dia buat thumbprint, verification, semua IC dia. Ambil masa dalam 30 minit ke 40 minit macam tu. Dalam 4:45 PM macam tu, kita balik rumah. Owner tu share screenshot dengan saya. 5:07 PM, duit tu dah masuk dalam bank account dia. Laju betul. Jadi RM53,400, tolak fee dia RM250, RM53,150 masuk bank account dia beberapa minit je selepas kita settle semua thumbprint tu. Memang laju. Jadi kita semua sangat happy dengan proses yang kita lalui untuk nak jual kereta ni. Sangat cepat, tak stres langsung. Saya suka. Kat sini saya buat rumusan lagi sekali. Listing price kereta ni masa kat mudah.my adalah average RM57,000. Ini adalah buyer punya price lah, lebih kurang tu dia akan bayar. Trade-in price kalau dekat used car dealer, ataupun kalau kita nak beli kereta baru, kita nak trade-in kereta tu, dia nak bayar kita RM45,000 je. Kalau direct buy price kepada MyTukar, RM46,000. Kalau direct buy price kepada Custom, RM45,000. Jadi direct buy price ni, tak kira apa company, Custom atau MyTukar, dengan used car dealer, sama je price dia. MyTukar pula, saya tak bid dekat MyTukar, sebab saya dah bid dekat Custom. Saya rasa sama je proses dia. Harga yang kita menang pada bidding Custom adalah RM43,400. Fee yang kita bayar kepada Custom hanyalah RM250 untuk settlekan semua benda. Bila kita jual kereta dengan Custom, kita dapat RM53,400. Nak bandingkan dengan kalau kita jual kereta tu trade-in dekat used car dealer, RM45,000. Jadi sebenarnya beza harga tu, kita dapat jimat RM8,150 dengan jual kereta dekat Custom berbanding dengan jual kereta dekat trade-in used car dealer. Jadi overall, inilah saya punya pengalaman jual kereta dekat Custom. Dia dapat settlekan 3 masalah kita orang. Satu, kita tak kena kencing dengan used car dealer punya trade-in price. Yang kedua, kita tak payah handle kerana dan perangai end buyer. Ketiga, kita tak perlu nak hantar kereta kita sendiri ke Puspacom lah, cabut tinted window lah, macam-macam semua kita tak payah buat. Keempat, jurang masa antara kita start bidding kereta, hantar kereta masuk dan dapat bayaran 2 hari saja. Bagi saya laju gila. Jadi saya sangat recommend kalau nak jual kereta, boleh cuba bidding pada Custom atau MyTukar dulu. Tak ada apa-apa fee yang kena bayar selain kalau kita agree dengan bid price yang kita dapat. Jadi saya akan tinggalkan 2 link kepada MyTukar atau Custom di description di bawah. Okay, bye.